Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayutingtingters dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayutingting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini, wow, luar biasa nih, Ayutingting masuk lagi dalam nominasi Anugerah Dangdut Indonesia. Di sini Ayutingting masuk ke dalam dua nominasi. Langsung dari akun Instagram Ayutingting Official Update. Yeay, sobat dangdut, Ayutingting masuk dalam nominasi Hadi 2021 Anugerah Dangdut Indonesia. Ayutingting masuk dalam dua kategori. Yang pertama, kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati. Nominasi yang kedua, kategori lagu dangdut paling di hati, yaitu lagu Tatitu. Wah, ini dia deretan wanita penyanyi dangdut paling di hati. Ada Ayutingting, Evi Masamba, Ikke Nurjana, Inul Daratista, Lesti Kejora, Sandrina, dan Super Ama. Dukung insan dangdut jagoanmu melalui pot aplikasi RCTI Plus dan juga follow dan komen di official MNCTV. Ketik vote spasi Hadi 2021 spasi kode nominasi di foto kategori. Periode vote mulai tanggal 8 sampai 23 November 2021. Dan sobat semua, dukung Ayutingting menjadi wanita paling di hati. Inilah 7 kategori nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Deretan pertama ada penyanyi dangdut pria paling di hati. Yang kedua, penyanyi dangdut wanita paling di hati. Di antaranya ada Ayutingting, Evi Masamba. Kemudian ada penyanyi dangdut pendatang baru paling di hati, penyanyi duo atau grup dangdut paling di hati, kolaborasi dangdut paling di hati, lagu pop dut paling di hati, dan lagu dangdut paling di hati ada Ayutingting dan juga Lesti Kejora. Bagi sahabat-sahabat, jangan lupa vote melalui RCTI Plus. Tanya sahabat bisa follow Instagram official MNCTV. Vote penyanyi dangdut wanita paling di hati dengan komen dengan memberikan hashtag vote Hadi 2021 spasi 2A dan vote kategori lagu dangdut paling di hati dengan ketik komen vote Hadi 2021 spasi 7E Tatitut Ayutingting, atau melalui aplikasi RCTI Plus ya. Satu akun berlaku untuk satu kali post setiap harinya. Ayutingting memenangkan salah satu nominasinya ya, amin ya rabbal alamin, dalam kategori Anugerah Dangdut Indonesia. Tak hanya di Hadi 2021, Ayutingting juga masuk nih di nominasi dalam acara di Indosiar bersama Lesti Kejora dan juga sahabat-sahabat dangdut yang lainnya. Ini masuk dalam nominasi yang spektakuler nih, Indonesia Dangdut Award 2021 segera di Indosiar. Di mana di sini Ayutingting masuk dalam kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Format vote-nya ketik SMS IGA spasi kode SMS kirim ke 97288. Tarif SMS 2200 per SMS, atau bisa vote melalui voting video gratis. Inilah mekanisme voting Indonesia Dangdut Award. Tahta tertinggi insan dangdut akan diserahkan pada penyanyi dangdut yang bertalenta. Dan inilah mekanismenya. Voting video, download aplikasi video versi terbaik di Play Store atau App Store, login dengan akun video, dan jangan lupa verifikasi akun video menggunakan alamat email atau nomor ponsel yang masih aktif. Ketika pilih menu lainnya pada aplikasi video, lalu klik icon game, pilih Voting Indonesia Dangdut Award 2021 yang kamu inginkan. Kelima, klik mulai lalu vote salah satu peserta favoritmu di setiap grupnya. Apabila kamu pelanggan video premier, maka kamu bisa vote sampai 5 kali.
Jika kamu ingin berlangganan video premier, kamu bisa pilih langganan, pembelian pada menu lainnya, dan klik berlangganan premier. Ingat, satu user ID video bisa support lebih dari satu nominasi yang sama dalam satu kloter. Bisa support, jangan lupa sekali lagi dukung Ayu Tingting menjadi pemenang di nominasi Indonesia Dangdut Award 2021 kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler. Pilih B1, kirim ke Ida, spasi kode kirim ke 97288, tarif 2200 per SMS. Bagi sahabat semua, jangan lupa Ayu Tingting masuk dalam 3 kategori di MNCTV dan juga Indosiar. Pastikan Ayu Tingting menjadi pemenangnya. Ya sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Tingting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.